Halo guys, balik lagi di channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan pergi ke rumah Banjota. Banjota yaitu salah satu karakter dari Free Fire. Dan di video kali ini kita jadi Atta Halilintar KW. Gimana? Udah sama kan? Kayak Atta Halilintar? Siap! Nanti sekalian kita gerbek rumah Banjota. Kita lihat semua isi rumah Banjota. Oke? Oke guys, sebelum kita pergi ke rumah Banjota, nggak ada salahnya klik tombol subscribe. Karena kita udah menuju 500 subscriber. Dan like jika kalian suka dengan videonya. Dan komen parodi apa lagi yang kita akan bikin ya guys. Oke guys, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita pergi ke rumah Banjota. Rumah Banjota ada di seberang gunung sana. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Oke guys, kita akan naik Ferrigo ya guys. Seperti biasa, sebelum saya berangkat, saya akan selfie dulu ya guys. Cheers. Oke guys, mari kita berangkat. Let's go. Halo guys. Seperti kita lihat, kita udah sampai di rumah Banjota ya guys. Sekarang kita masuk ya guys, semoga Banjotanya ada di dalam. Oke guys, seperti kita lihat, ini ada mobil Banjota yang sangat kering dan super antik ya guys. Kita coba pukul. Wow, keras ya guys. Tangan gua sakit, anjir. Ya guys, mobilnya sangat antik dan canggih. Dan Banjota juga punya motor guys. Motor yang sangat keren. Ceknya warna merah ya guys. Banjotanya ada di dalam gak ya? Gak tahu juga guys. Coba kita panggil aja ya guys Banjotanya. Banjota. Banjota. Iya. Sebentar. Siapa sih? Bang Atta. Hai Banjota. Halo juga Bang Atta. Oh, oke guys, ternyata Banjotanya ada di dalam ya guys. Sekarang kita mau masuk ya guys, gerbek rumahnya Banjota. Boleh kita masuk Banjota? Iya, silakan Bang, silakan, silakan. Ayo ke sini Bang, ayo ke sini. Kita duduk di sini ya Bang. Ayo duduk Bang. Oke, siap Bang Jota. Tapi kami di sini untuk gerebek Bang Jota. Kita mau lihat isi rumah Bang Jota. Bisa kan Bang Jota? Ya Bang, bisa Bang, tapi jangan lebur karena lemari ini ya Bang, soalnya ada rese di sini Bang. Pakaian perempuan lah Bang. Itulah Bang. Jangan buka ya. Oke guys, seperti kita lihat isi rumah Bang Jota, cuma ada lemari, meja, dan tempat duduk, dan juga ada ini. Banjota, ini tempat apa Banjota? Yang ini, yang ini. Kalau yang ini tempat televisi Bang. Cuma televisinya udah rusak, habis dibanting oleh istri. Kok bisa Banjota? Dibanting sama istri, kok bisa? Ya gitulah Bang Atta. Ada masalah kecil dulu dikit. Oke siap Banjota. Oke guys, kali ini kita ada di ruangan sebelah. Aduh, helm siapa sini? Oke guys, kita lihat di sini ada lemari. Itu lemari apa Banjota? Kalau ini tempat pakaian Banjota. Pakaian aku. Oh, oke siap Banjota. Kita boleh buka nggak nih Banjota? Nggak usah lah Bang, di situ banyak rahasia. Mending di sini aja Bang. Di sini ada lemari Bang. Ini tempat pakaian istri aku ya Bang. Tapi nggak boleh dibuka juga ya. Ini rahasia.
Oke, siap Banyuta. Ternyata di rumah Banyuta guys banyak rahasia ya guys, jadi kita juga nggak bisa maksa ya guys untuk buka lemarinya. Oke Banyuta, ngomong-ngomong Banyuta tinggal sama siapa di rumah ini Banyuta? Saya tinggal di sini sama istri dan anak bata. Anak saya cuma satu. Oh, oke siap. Ngomong-ngomong kita boleh ke atas enggak Banyuta? Bisa banget ta. Ayo. Oke siap Banyuta, ayo. Oke guys, kita udah gerebek ruangan bawah, sekarang kita mau ke atas ya guys. Ayo kita naik. Oke, seperti kita lihat di sini di atas ada ruangan yang tidak ada barangnya, dan di sini ada kursi. Dan di sini ada tempat tidur. Ini tempat tidur siapa Banyuta? Ini tempat tidur anak aku Bang Atta. Kalau tempat tidur aku sama istri aku ada di ruangan sebelah. Oh, oke guys, ini adalah tempat tidur anak Banyuta, dan sekarang kita mau ke ruang sebelah ya guys, yaitu kamar Banyuta dan istrinya. Ayo kita lihat guys. Banyuta, tunggu aku dong Banyuta. Oke guys, kita udah ada di kamar Banyuta. Itu siapa Banyuta? Oh, ini istrinya ya? Iya Bang, ini adalah istriku. Istriku yang sangat manis dan sangat mencintai aku. Siapa sih itu? Bang Atta. Apa kabar Bang Atta? Oke guys, si ternyata Banyuta itu sangat romantis ya guys. Banyuta mau apain? Yuk guys, kita selfie dulu guys. Cis. Banyuta, nggak usah romantis gitu lah Banyuta. Gua iri nih Banyuta. Makanya dong Bang Atta, cepat cari jodoh lah. Oke, siap Banyuta. Kita selfie dulu ya Banyuta sama istrinya. Cis. Oke guys, Banyuta sangat romantis guys. Ini siapa? Banyuta itu siapa Banyuta? Ini. Banyuta ini siapa Banyuta? Kenalin Bang, ini anak saya Bang. Cantik gak Bang? Oh, cantik sama seperti ibunya ya Bang? Bang Juta? Iya dong Bang Atta, pasti cantik lah. Bapaknya kan ganteng. Siap Bang Juta. Oke guys, kita akan ajak Bang Juta pergi latihan sniper ya guys. Kita lihat apakah Bang Juta bisa main sniper atau tidak ya guys. Oke. Oke Bang Atta, ayo kita pergi. Tapi minta izin dulu ya Bang sama istri aku. Oke, siap-siap Bang Atta. Bu. Iya Bang Atta. Iya Bang Atta. Aku boleh nggak Bu ajak Bang Atta pergi latihan sniper? Boleh Bang Atta, boleh. Silakan. Oke, siap. Makasih Bu. Gimana Bang Atta? Istrinya udah di sini tuh. Oke, siap. Ayo kita berangkat. Aku pinjam dulu ya, Dek. Bapaknya. Oke, siap Bang Atta. Dadah. Dadah juga, Dek. Oke, Bang Atta. Sekarang kita berangkat. Ayo, Bang Atta. Go. Dadah, Bang Atta. Ayo kita berangkat, Bang Atta. Ayo, cepat. Oke, Bang Atta. Tunggu aku. Ayo, Bang Atta. Oke guys, kita berangkat dulu ya guys, pergi latihan sniper. Ayo Banyuta, kita berangkat. Kita naik mobil aku ya Banyuta. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya guys videonya. Kita udah gerebek rumah Banyuta ya guys. Sekarang kita mau ajak main sniper guys atau latihan sniper. Pasti kalian penasaran kan apakah Banyuta bisa main sniper atau tidak. Makanya guys, ikuti kami terus ya guys. Dadah. Oke Banyuta, apakah Banyuta siap? Siap dong Bang Atta. Ayo kita berangkat Bang Atta. Yo, aku semangat sekali Bang Atta. Apalagi naik Ferrari guys. Wow. Banyuta bisa aja. Oke guys, langsung saja kita berangkat ya guys. Dadah. Ayo Banyuta, naik.